Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan video yang kemarin tentang Genio. Kemarin 41, sekarang 42 nya biar kalian tahu dalaman Genio seperti apa dan bedanya Genio sama Beat sama Scoopy. Oke, langsung saja. Pertama, Genio itu memakai kampas. Kalau kampas koplingnya sih sama, kampas apa? Kampas gandanya sama, dia sama sama Beat. Yang kodenya K44. Cuman ini ada kode sendiri, cuman sama sih sama K44 sama. Ini makainya K44 kampas koplingnya. Cuman dia dikrowok gini. Dipangkas gini tahu. Biar beda, guys. Nah, sebenarnya sih nggak ngaruh. Terus selanjutnya roller. Ini rollernya sama sama Vario, gedenya sih sama. Vario 150-125. Cuman mungkin dari beratnya beda. Beda berapa gram paling. Ini lebih ringan dikit dibanding Vario 125-150. Diameternya mah sama. Kalau Beat dia kan makanya lebih kecil. Ini rollernya tengahnya juga bolong, tapi di sininya rapet. Roller model baru, kodenya kosong CA. Jadi ini facecomnya juga beda sama Beat ya. Jadi kalian kalau teman-teman kalau suatu saat ganti facecom motor Genio itu beda sama Beat, beda sama Scoopy. Soalnya rollernya lebih gede, diameternya lebih gede. Terus fan bell ini juga model baru, sama modelnya sih sama sama Vario 125 yang baru, sama Vario 150, sama Pecek. Cuman bedanya yaitu kalau Pecek lebih tebel, Vario juga lebih tebel. Kalau ini lebih tipis. Ini kalau Beat kan dia rata. Ini kalau Genio dia atas bawahnya gerigi. Kalau Beat Scoopy dia rata atasnya. Sama ini teman-teman sealnya. Seal ini hampir sama. Depan belakang hampir sama. Cuman beda ya. Sebenarnya sih beda. Ini yang punya Beat, punya Scoopy, dia lebih gede. Kalau ini kecil dia hasilnya, hasil kerkasnya. Oke teman-teman, segini dulu review dari saya buat nerusin video yang kemarin 41. Ntar saya kasih linknya di bawah buat kalian biar tahu di 41-42 nya. Kalau 41 nya sih tentang cara membuka blok CVT nya, soalnya beda juga cara membuka blok CVT Genio sama Beat dan sama Scoopy. Oke, terima kasih sudah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.